apa Clash of Champion itu aku ini kalau ditanya kamu nonton itu dihitung ikut-ngitung enggak sayang, enggak bisa. Iya, enggak, aku juga enggak. Ya, tapi jujur ya, gue tuh kasihan sama siapa namanya, Olive ya. Dia tuh kan anak komunikasi sendiri. Enggak sendiri, ada yang lain juga, Bi. Ada siapa, dua juga, ada dua lain, ada tiga pokoknya anak komunikasi. Tapi enggak banyak. Iya. Terus kayak kasihan. Ya, ya udah. Paling gue. Udah, enggak gue. Enggak maksudnya. Jangan kayak gitu, baik dia. Pintar. Lah, nama ini kita yang tadi. Dia tadi ngirim stiker. Ah, siapa? Halo Pana. Pana. Terus habis itu kasihan anak ininya. Iya. Udahlah kita enggak usah ngasihin juga pasti. Padahal dia emang pintar anjir. Enggak perlu dikasihan. Dibanding kita sih ya. Di COC. Thank you Beb Jero. Thank you Beb. Ih dapat paus Bi. Tumben lo baik. Halo Sagi, thank you Sherly. Makasih lo untuk beli rak. guys kirim gift untuk beli rak aja. Ya lucu banget sebenarnya. Sebenarnya enggak usah di gift guys, kita bisa beli cuman ya udah kalau mau enggak mau. Iya ya, kelihatan ya bayangan kita ya. Buat beli rak sumpah lucu banget. Tapi kan aku pakai celana. Ya nanti beli rak ya. Dari pause Beb Jero. She gives me love and affection. Lucu banget. Baby did I mention. Apa sih? Anjir, ketawaan lah. Itu kayak random tapi lucu aja. Iya, kita dapat paus. Support keluarga ini guys. Iya guys, support kita guys. Agar kita bisa jalan-jalan ke Jepang. Ke Amerika. Enggak guys, tapi kita bekerja kok. Kita bekerja kok. Kita gak ngemis sih. Enggak sih, kita enggak. Kita bekerja keras. Betul. Excuse me. Kamu bisa lihat ya Bia. Thank you. Mataku tuh emang ada merahnya. Pana. Ya. Pana sebab kabar nanti. Iya. Yang sebelah kiri. Enggak. Yang ini nih. Lihat. Apa? Lihat tuh. Mata enggak. Kiriku. Enggak. Tuh, lihat lagi. Enggak, emang kayak gitu kan? Iya. Ya udah. Terus salahnya kamu enggak takut? Enggak, bisa aja. Aku takut. Di. Hujan ya? Izin of ketua markas dari cocok. Kenapa? Enggak, itu kayak jokes itu loh, lagi jokes. Kafe Bianchi lihat. Thank you loh for the coffee. Kenapa dia mau bantu kita beli rak. Oh shit. Ngakak anjir. Beb Jero. Aku nyanyi nih Beb. Hello from the other side. Ya mata bibir muka gue bergetar-getar. Aku juga nyanyi. Saima Ito. Oh itu suara Saima lo. Sunde. Saima ho. Auna. Gabe korban. Mari soa. Perdu holong andalan. Betul niche. Gak mau jadi NPC. Kos-kosan elit. Udah gak usah nyanyi. Pernah aja lu bikin. Oh, she wanna pass play. Ini apa? Ini pantat dinosaurus. Tapi tiga amat. Iya, lihat. Shit. Ya, apalagi buat kita yang mini-mini gini. Buat kita yang kita yang 140 cm ini. Untung kita imut-imut ya. Gemoy gopoy ka. Cepet-cepet apa? Apaan? Arouse. She gives me love and affection. Maaf ya guys kalau kumal banget tuh kayak. Ya udah kasih baru iya Nas. Kita literally kangen seharian Nas nanti. Pindahan. Ya kita dari kemarin masalahnya bukan kayak ini. Tinggi badan 142, Vian. Kalau dengar enggak sih? Kamu kan ngituin dengar lah. Nanti ya room tour-nya pas kalau udah kayak rapi aja capek. Dream country kalian ke mana? Enggak bisa megang HP apa gimana, Biu? Dream country ku video sale. Oh ya. My dream country is probably. Enggak tahu enggak. Ada kayaknya. Di? Masa gak ada? Masa gak ada? Selalu ganti-ganti, jadi kayak gak ada yang my dream country ya. Kayak pasti aku mau ke semua country aja kalau ada kesempatannya. Iya sih. Kecuali itu. Aku masih Budapest sih. Aku masih Budapest. Iya. Hungary. She gives me itu keren love and affection.
Kak ini udah ketemu Becky, dia mah udah tuh. Ketemu berkali-kali. Iya, udah keseringan. Udah keseringan dia. Keseringan banget tuh. Tapi kalau Becky yang pengen inget, parah sih. Ingat lah anjir, mereka kan selalu pakai kaos yang sama. Yang apa? Tapi inget gak? Masalahnya? Ingat lah, gak mungkin lah gak inget. Kalau kita kan inget kan, yang misalnya siapa nih? Bebe diajak pindah juga. Ajak Nas, tapi di dalam kotak, soalnya kayak lihat tuh. Kecil banget kan. Jangan di-spill-spill. Nanti kalau udah rapi. Kalau enggak, maksudku misalnya kayak kita nih. Ada penonton kita yang datang terus, kita pasti inget kan? Mm-hmm. Mukanya, orangnya. Bapaknya kayaknya kalau sampe adem, ya dingin banget sih tapi. Dingin, pasangin bola ke kursi gaming. Pemaksud. Apa itu pemaksud. Maksudnya? She gives me love and affection. Kau emang tidak jumpin lah. Ajak lah pasti. Mau. You're the only girl for me, I know. Mau give rak. Mau. Tapi yang bagus. Di aku mau beli yang bagus. Kaktus udah almarhum. Iya udahlah, nggak usah. Pokoknya kalau ya, living creature nggak usah mengharapkan biwa gitu. Kenapa? Kalau living creature jangan mengharapkan biu. Jangan kayak gitu, megang kameranya yang benar. Sini aku yang pegangin deh kamera. Jangan dilihat pitch gue. Gak ada, pitch lo aja gak kelihatan. Kelihatan. Blok aja, annoying. Sumpah kalau nge-spam. Kalau kayak gitu lo notice blok. Tapi nge-spam, gue suka kalau nge-spam. Gak nge-spam, gak kelihatan. Masa? Maksudnya roda hai kalian, hai. Indo soal angka kelahiran yang bagus. Menurun. Enggak sih, soalnya tuh yang beranak tuh yang pada... I. Soalnya yang pinter-pinter tuh udah pada gak mau punya anak gitu loh. Iya sih. Karena dia tahu tanggungannya tuh banyak. Selain tanggungan ekonomi, tanggungan tanggung jawab juga kan selamanya gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak... tahu sendiri kan yang bikin anak gak mikir kan ya udah tinggal bikin. Gitu loh. She gives me love and affection. Sisi kodamnya apa? Kursi lipat. Udah stop ngomongin kodam. Bisa buat badminton bisa sih. Tapi harus diranjang. Emang boleh segitu. Masa nggak spill harga cu? Dimarahin sama Vian gue. Nggak ke gue. Beneran di blok ya? Iya. Shit, y'all are rude. Males. Thanks. Sudah makan kamar mandinya tuh pintu kita udah mandi. 5 kali itu pintu luar alami cinta palsu mi pegang lagi hai ma video sisul udah kapan Bill dream wedding kamu nggak oh kamu menjanjikan mereka video sisul cuman nggak kamu bikin ya udah bikin kan cuman udah di edit cuman tinggal di voice over doang oh gitu emang harus di voice over kan harusnya obvious nggak sih. Kenapa gak tulis-tulisan aja? Kenapa harus dia voice over? Biar lucu ya? Ya, liat lah nanti ya. Coba I. Oh. Iya, tapi ada satu gigimu yang berongga. Yang maksudnya tuh kayak apa? Ada rongganya. Terus? Jadi harus dibenerin. Terus? Jadi ke satu dental. Kamu udah ganti card bell belum? Udah baru sebulan. Mana ada baru sebulan. Mana ada. Lihat invoice-nya. Enggak sebulan, Cok. Nih. Lalu mah. Itu kan akhir. Enggak, kita habis pulang dari Thailand tuh kapan? Gila, lama banget. Thailand? Yang lama. Apa? Hong Kong. Kita habis pulang dari Hong Kong itu April akhir kan? April. Udah mau Mei. Gila. Nah, itu aku itunya Mei tanggal 5. Calm down. Abisnya bibu kayak seakan-akan aku kan jorok. Ya emang, aku tuh gak jorok, emang. She gives me love and affection, baby did I mention. Dingin banget sih. Dingin deh. Green. Gedein. Iyalah. Tambah dingin dong. Masa elunya gedein. Jangan dong, Bi. Alan 25. Aku fan-nya kecilin aja. Sekop membandel maksudnya? Aku berguling dulu. Pansi, Vian. Wah,
babi bang. Sisi masih latihan Muay Thai, udah enggak dia. Dia cuma pengen rebahan. Di mana ada? Dia hanya ingin rebahan, jajan, makan. Orgil, bio, rebahan, jajan, makan, rebahan, jajan, makan, tidur. Rebahan, jajan, makan, tidur. Evan, makan enak. Udah dia maunya itu dong. Kamu nih perlaku loh yang paling produktif di sini. Sorry? Sorry, girl? Sekali lagi, sorry, girl? Girl, ngomong, ngomong ke kuping caplang gue ini. Cepet. Cepet. Jangan nih, jangan gini, jangan tunjukin ke orang, nanti naksir loh. Lucu loh ini kupingnya ini. Aset negara ini. Hobiku banyak. Udah pernah ke Thailand? Udah pernah. Jangan, jangan. Kita pas ke Thailand. Enggak mau, enggak ada, apa sih aneh. Lagi pengen ketek sisi itu cium. Pegang ketek sisi cium. Pegang ketek sisi cium. Pegang ketek sisi cium. Yaudah. Pegang ketek sisi cium. Pegang ketek sisi cium. Pegang ketek sisi cium. Nggak, ini lagi like. Apa sih? Coba nonton like, like banget gak? Nggak mau, bohong. Kamu tuh kebohongan. Disuruh lihat. Oh. Sumpah annoying banget. Ini nih. Oh ya, yeah, you're fucking lagging. Culet. Ih, nge-lag banget slow-mo, Biu. Kamu literally slow-mo, lihat. Anjir. Udah aman, udah aman. Kelihatan kan rongga giginya? Ya maaf ya, kamu loh yang dulu, yang mulai duluan. Nggak nyebutin kekuranganku. Tapi kalau aku balikin jangan kayak gitu ya. Itu bukan kekurangan. Tetep aja. Tetep aja, nggak usah so iya jadi orang. Yeah, yeah. Ngaca, kalau ya, lo bikin gara-gara tuh lo ngaca. Ya, ntar giliran gue bales. Maafin. Walaupun gue gak koreksi kesalahan lo, lo langsung. Itu bukan kesalahan, itu bukan kurang. Hmm. Lucu. Oke, lo begitu. Oke, aku minta maaf. Nih guys, kalian tebak kayak aku lagi ngapain. Tebak aku lagi. Bau. Enggak bau. Kamu bi. Biasaan nih. Keren banget ya. Rambutnya gak bisa kayak satu aja gitu hidup. Punya langsung hidup tiga-tiganya ya, Bi. Banyak mau. Oh enggak tuh ada dua. Dua rambutnya. Apa sih? Oh, Bibu. Gross. You gross girl. Perlu hal yang baru gitu loh, butuh suasana baru. Mirip kosan enggak, jauh, beda jauh. Kosan pertama sama kosan kedua itu sama guys sebenarnya. Satu kosan. Ya guys, mau kena prank. Kena prank. Ini buat pijit. Kita review barang-barangnya di kosan gue, oke? Ini buat pijit, tapi kayak geli gitu sih jadinya. Ini hadiah sisi ultah dari siapa namanya? Dimples. Lihat. Ini pas sisi kecil, lucu banget gak sih? Kayak this is merchandise gitu loh, dikasih merchandise. Lucu banget. Ini mana ya? Tuh. Lucu banget kan? Anjay, ini yang mode versi Kunsam. Keren, mantap, mantap. Teruskan. Mana tutupnya tadi? Oh, ini. Mana yang pijit kepala? Nanti kita lihat ya. Ini buat lilin gitu, gue suka banget nyalain lilin. Ini tolak angin anak. Kenapa beli tolak angin anak? Karena jujur gue gak bisa. Tok angin yang dewasa itu gue gak kuat minum ya, karena pedes banget, jahe gitu loh, pedes yang jahe, ngerti gak sih? Kalau itu masih enak, jadi gue gak bisa. Ini permen yang seraup 5.000. Si
mau permen gak sih? Kenapa? Mau permen gak? Permen apa? Oh. Kenapa aku udah kebakuan gini? Karena bisa masih lama. Enggak lah. Ini kosannya udah jauh dari jalan raya. Ya ini di komplek gitu. Kenapa nangis, Cancer? Jangan nangis-nangis, Cancer. Apa gak ikut dia nonton Finback? Enggak, gak mau. Kalau ke Thailand juga mau liburan, bukan mau ketemu Finback, guys. Ini dari siapa namanya? Ini dari siapa guys kalian? Anjing, muka gue. Ini tuh kalau nyala, ada foto kita gitu di sini. Gitu. Dan ini masih kita pakai buat ngaca. Karena ini satu-satu kaca kita. Oh my god. Oh iya sih lo. Si silo sih. Coba sih lampunya deh sih ganti sih. Boleh enggak? Siapa lebih dekat deh? Ya udah tapi jangan salah aku dulu. Oh iya coba. Nah. Pakai sound itu. Ah, ibu enggak lewat duit. Lucu cowok. Cepet dud. Serius. Aku enggak dudut. Aku kurus. Coba. Ya si kontol. Yang ini coba deh, yang ini matiin, yang ini nyalain, yang ini aja nih. Ya mana gak bisa. Lah, kelihatan tuh dua sama satu. Ih. Ah ini gelap banget, kayak manggri-manggri. Ya udah yang tadi aja. Kayak sakit gitu loh. Gak bisa aja, sudah deh jangan banyak mau deh jadi orang. Jangan kebanyakan kemauan. Coba jangan banyak urusan deh. Dia gak tau kenapa sih lo. Kayak kita gini. Terus ini ada ini berharga. Kalau keluar negeri ini berharga, harus pakai ini. Gue mau bayarin ini enggak? Vape ini. Ini bakal dipakai endorse. Ini harganya 200.000 aja dibayarin. Cepet. Ini ya, Vape gue jual. Gue jual Vape. Gue jongkok dari tadi. Susah anjir. Jangan suara pastinya, kebiasaan. Jadi pikiran dari kamu. Enggak anjing ini. Mau dong. Sumpah nanti malam kamu giniin aku ya? Iya. Mau juga tapi mau nyawa bentar aja. Ah, rapahan. Gak boleh orang megang ini mau. Mau ini bentar. Mau. Karena saya emang enak banget. Enak banget, sumpah. Gak bohong. Anjing, makanya lucu banget. Coba sini. Gini apa gini? Sama aja. Beda. Tergantung pala lo begini apa begitu. Sumpah gak kuat. Kok gak geli ya gue? Gak apa-apa nih gue. Sakit. Tuh, bibi. Tuh, main lagi tuh. Ini enak banget sumpah, tapi ini kayak gepeng gak bener, kayak kalau pala kalian gak langsung sur gitu itu bakalan sakit. Ini kayak kegepeng-gepeng gitu loh pas di paketnya, pas sampai, jadi tuh gak yang lancar suk gitu loh. Kalau kayak yang bener-bener suk gitu itu enak banget. Bukan kocokan telur.
Sisi mah apa aja pengen emang dia. Benar mau enggak? Ngebit bit bit bit. Harga mulai dari 200.000. Dompet dari Siwa Gang juga dari kalian. Kayak gampang ternyata agak susah apanya? Apanya strawberry? Indah ketemu friend. Udah sering dia ketemu friend, guys, bukan sekali itu doang. Ini buat lukis. Ini lucu banget sih jujur. Aku beli di Miniso ya kalau enggak salah. Sih tadi wajahnya mirip stiker yang di TV. Oh iya benar. Pijitannya kayaknya agak susah. Iya emang susah ini. Ini aku beli buat. Iya. Buat apa aja sih ini? Gak capek-capek sih, capek ya kan daripada makin lama gitu, guys. Oh iya, ini aku beli ini sih, udah datang nih sih alatnya. Nih. Apa itu? Lihat. Mau lihat. Kan? Langsung mau lihat dia. Mau nyobain, mau lihat. Tuh. Ini dapat hadiah dari PRJ kemarin. Oh ini buat pijet sih. Simpen lah. Gue bisa ngasak yuk. Lihat dong apa itu. Mau lihat, semuanya mau lihat. Jauh kita, Bi. Kok kita jauh banget ya, Bi? Wow. Iya anjing. Akhirnya. Siapa bukan? Guys, tebak ini siapa, guys? Ini siapa? Ini Moza, mirip-mirip. Aneh banget Moza mukanya. Cupangnya ada tuh. Cupangnya ada. Mirip banget. Mirip siapa? Ayo live bro, tau nih sisi nih. Si live sih jangan Star Syndrome, tapi sih lagi merasa kayak dia lagi di prime-nya dia gitu loh, on her prime, on her element. Jadi tuh dia kayak ngerasa kayak gitu, sometimes dia ngerasa Star Syndrome. Hah? Ini ada spidol. Ada pulpen dari RRI. Pas apa namanya seminar kampus, terus ada mana sih? Pulpen, tunggu ya. Kalian tau gak? Kita tuh kalau misalnya kayak nginep di hotel, kita ambilin pulpennya tau. Ini The 101 Hotel. Ini Aston. Ini apa ya? Mandarin Oriental. Terus, mana lagi ya? Perasaan banyak deh. Ini Swiss Hotel. Mandarin Oriental doang. Mandarin Oriental udah dua. Terus abis itu ini belum dicuci. Ini ada pensil, dapetnya pensil Art Hotel Casa. Art Hotel Westin. Ini bintang 5 semua ya, guys. Gak ada di Oyo. Novotel Palembang Hotel Residen ini nih yang kemarin nih, yang kasih si Ulta. Bener kan, literally gue ambilin pulpennya. Oh sama ini, tau gak sih? Kalau gak ada pulpennya biasa sih kertas-kertas gitu. Kayak misalkan kan hotelnya ada kan kadang-kadang. Oh kertas. Ada kertas, ya? Iya notes-notes gitu. Iya. Gak ada Oyo guys di sini, hotel bintang 5 semua. Real. Ini masih dipakai sih? Apa? Oke lah. Ih, gaje. Literally gaje people. Apa ini? Capek kali loh aku sama TikTok ini.
ah jadi sedih. Ada ini dari Dimples juga, si stikernya si Asihaura. Terus ini apa namanya, sisi sisi yang pas kayak literally gitu loh. Ini buat tre spray sama banyak tau, ini tuh kayak literally spray semua umat. Kalau ini pulpen Minion, ini bukan pulpen hotel, ini pulpen Minion. Ini dapet sih, kayak dapet tuh. Sisi pop ke pacarnya, iya guys, gak apa-apa dia pop ke cowoknya. Apa sih? Dia pop ke ini, Bill. Saya liat apa-apa. Apa? Apa sih? Ini. Gimana? Kamu lihat aku. Jangan tunggu bentar. Suka lihat IG-nya yang udah berlangganan di kamu enggak, atau cuma maksudnya suka lihat IG-nya yang udah langganan di kamu enggak cuma sekedar bukannya. Oh. Iya, suka-suka aku sering. Soalnya kan kalau misalkan DM IG itu, kalau misalkan kalian ada di eksklusif, ada tanda ungunya. Nah, itu otomatis pasti beberapa beda gitu kan. Beda di apa namanya, ya beda profil, ada tandanya beda pokoknya, jadi kayak otomatis aku tuh ke notice gitu, ke notice sendiri gitu kalau kalian lagi replay begitu. Emang gak ada suaranya. Lemari baju muat gak muat kok, yang gak muat kayak lemari skin kayak biar nonton Link Orm nonton aku Little Orm Link. Gitu sih. Kok gak apa sih, kenapa sih gak boleh main HP sambil tidur gitu? Gak apa-apa, dia kayak gitu guys setiap hari. Gitu. Gak kelihatan di aku guys. Kalau head comment itu udah gak kelihatan. Meme Vian, apa sih Vian? Ngetik yang bener kau Vian. Vian tau banget kau Vian. Stress. Anime. Jadi ending iya. Yang biasanya juga nih. Bentar ya, iPad aku taruh mana ya? Lupa guys, pengen setel lagu deh. Bentar ya, aku ambil dulu. Bawa kan ya? Tunggu di sini. Bawa kan ya, Bi? Bawa. Gimana aja? Mana ya tadi itu gimana? Sisi masih kerja, masih dong. Kan dia WFH. Udah keseringan WFH dia. Sabar ya guys. Nah. Mau lihat wallpaper-nya enggak guys? Bill! Di sini ada WiFi gak? Hah? Ada. Ada mau dong? Ih, ngantuk banget. Kamu mau pakai ini apa dulu? Ya udah, mana? Belum panas sih. Udah, aku udah dipenang soal. Bisa. Ini udah one connection.
Punya siapa? Punya mantanku. Siapa?